Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf. Nama fashion stylist Wanda Hara kini menjadi sasaran hujatan publik. Usai penampilannya yang mengenakan cadar saat mengikuti kajian Ustaz Hanan Ataki. Tampilannya yang seolah-olah dirinya wanita itu langsung menuai kontroversi. Setelah viral, Wanda yang masuk lingkaran pertemanan Nagita Slavina itu meminta maaf. Sambil menangis, Wanda Hara mengakui hal tersebut merupakan murni dari kesalahannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi, maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.